Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sampai kita sekarang berada di mana ini? Di mana nih? Kediri ya? Oh iya, kita mau ke tempatnya ibu-ibu yang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibu. Yeah. Ya, assalamualaikum bu, monggo. J, g, monggo meriki bu. Sini bu. Monggo meriki. J, assalamualaikum. Bu, j, monggo sini pak, tidak apa-apa. Ya, j, alhamdulillahirobbilalamin. Ini rumahnya ibu siapa? Ibu Poniem. J, ibu. Niki panjenengan sing panjenengan raosne teng dalem niki nopo ibu? Yang panjenengan rasakan dek rumah ini ada apa gitu? Punya sakit. Sakit. Okay, yang sakit. Pokoknya sakit. Sering sakit ibunya. Okay. Mantun terus nggih lek umat sakit mantun. Oh, maksudnya sering sakit gitu nggih. Okay.
Oh ya, kali bapak ini kok. Yang di rumah ini gentosan terus, bapaknya gini juga sakit terus. Gini kok, Bang. Ibu namanya siapa? Poniem. Ibu Poniem. Bapaknya namanya? Pak Suyot. Pak Suyot. Intinya di rumah ini sering sakit gitu ya. Sering bertengkar mboten Ibu? Mboten niku jan lek bertengkar. Kalau mak kadang-kadang sering emosi. Ibu sering emosi. Berarti ya ya emosi kuwi gak bertengkar ya. Mboten sih. Nggih. Ibu sering sering bingung gitu mboten Ibu? Kados mboten rumah kula lek bingunge mboten. Lek bingunge mboten. Lek mumete? Nggih, sering. Oh, lek bingung mboten tapi lek mumet sering nggih. Mumet niku nggih kading kala. Oh, kading kala. Nggih, lek umat nggih mboten. Sirahe sering abot mboten? Mboten. Oh, mboten. Was-was mboten jenengan? Dalem. Sering was-was napa mboten? Was-was sih kadang rada wedi. Wedi, oh, nggih, lek niku. Wedi. Wedi ngoten nggih. Nggih, wonten wingking niku lek umat nggih. Wonten wingking niku. Teng cerah kolam. Nika wong nggih. Mas kula pripun kok ya wis wedi ngoten. Wedi ngoten. Pikiran. Pikiran. Dodone sering sesek mboten? Nggih, nate lek sesek. Nggih. Sesek. Nggih, wetenge ten gangguan mboten? Ten wetenge niku. Nggih. Nggih. Lek umat lho nggih. Lek umat nggih mboten. Susah tilem napa mboten? Nggih, susah tileme. Nggih. Nggih. Lek tilem susah. Ini bapak ini sakit, sirai sakit. Sakit. Pak ini sakit. Pak ini kok sirai sakit. Masya Allah. Sangat nih kok. Sangat. Insya Allah. Ditunggak nih. Iya. Jadi untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, beliau ini tadi kenapa saya tanyakan ada was-wasnya enggak? Coba sini kamera depan lebih dekat lagi sama ibunya biar lebih tahu. Kenapa saya tanyakan sering pusing enggak, was-was enggak, susah tidur enggak gitu. Karena penyakit non medis itu pasti ada tanda-tandanya. Tetapi yang perlu dipahami bahwa dari penyakit non medis itu nanti bisa mengenai medis. Dari penyakit non medis bisa mengenai ke medis. Jadi sebenarnya penyakit medis ataupun non medis itu enggak bisa dibeda-bedakan. Apakah oh ini penyakit non medis, ini penyakit medis. Kalau non medis berobatnya ke non medis, kalau medis ke medis, sebenarnya tidak. Karena penyakit non medis ataupun medis itu satu kesatuan. Contoh ketika seorang terkena gangguan sihir, biasa sering marah, gelisah dan sebagainya, itu nanti bisa menyebabkan penyakit stroke gitu. Pada akhirnya juga akhirnya ke medis begitu. Tetapi yang menjadi kuncinya yang pertama ialah kembali ke hitoh sebenarnya. Yang menjadi kuncinya bahwa harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah sifa. Al-Quran itu adalah obat ya, termasuk karena ain, ketempelan maupun karena sihir. Nah oleh sebab itu yang penting yakin dulu bahwa Al-Quran itu adalah sifa. Nah kembali, kenapa tadi saya tanyakan ke beliau apakah ada gelisahnya, ada was-wasnya, apakah sering marah, dan beliau jawab tadi iya. Nah ini menandakan bahwa beliau ini ada gangguan juga dari gangguan non medis begitu. Karena apa? Karena gangguan non medis atau gangguan jin, entah itu karena ain, ketempelan maupun karena sihir, itu pasti ada jalannya. Jalan masuknya sihir ke dalam diri kita, ke dalam tubuh manusia itu yang pertama adalah marah, yang kedua adalah sedih, yang ketiga adalah was-was. Waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi. Jin itu masuk melalui dengan perasaan was-was begitu. Jadi apabila seseorang itu mengalami gangguan non medis, penyakit apapun itu, apabila dia gampang marah, gampang sedih, enggak tahu kenapa sedih aja gitu ya, ketika gampang was-was, susah tidur dan sebagainya, ini menandakan bahwa orang tersebut mengalami gangguan non medis, entah itu sihir, ketempelan maupun ain. Nah, untuk membedakan apakah ketempelan, apakah itu karena ain, apakah karena sihir, itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Diagnosisnya seperti kalau di ain itu bagian kepala, karena bagian muka ini yang biasanya dipuji orang. Nah, pujian yang tidak menjaga Rasulullah ini bisa menyebabkan penyakit ain. Kalau ketempelan di bagian dada. Kalau sihir di bagian tulang belakang, karena memang portal kita itu ada di bagian belakang gitu. Nah. Tahu waktu Pak Ustaz telepon itu mak langsung sambar loh. Oh. Anu kok lorong atau tulang belakangnya kok langsung sakit gitu ya. Iya.
berarti Pak Ustadznya sakti ini. Oh, jenya sudah tahu kalau Pak Ustadznya mau ke sini. Pak Ustadznya ini ya. Yang ganteng ini, nah, yang keren ini. Ya, ini Pak Ustadznya ini. Insyaallah. Iya. Dan untuk itu saya mau meminta petunjuk kepada Allah untuk mengetahui gangguan yang ada di tempat ini. Itu intinya kita semuanya minta kepada Allah lah begitu. Terus di dalam kita meminta petunjuk kepada Allah ini juga ada cara-caranya, enggak asal-asalan begitu. Ada ilmunya begitu, tidak asal melakukan saja. Di situ ada amalan-amalan khusus begitu. Ada dengan menggunakan teknik terawangan, ada yang menggunakan teknik mediatoran, ada yang menggunakan teknik raga sukma, dan ada yang menggunakan teknik isyarah begitu. Teknik isyarah itu isyarat begitu. Jadi isyaratnya ini harus kuat, firasatnya itu harus kuat. Nah, untuk menguatkan firasat itu ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dia harus menjaga hatinya begitu, atau asyofa. Dia tidak boleh menghewankan manusia begitu, memanggil temannya dengan saudara dengan cebong ataupun dengan kampret itu tidak boleh. Iya, kan dulu sering kayak gitu ya. Terus yang kedua, dia harus menjaga adabnya dengan gurunya, dengan mursyidnya, tidak boleh membicarakan atau melihat keburukan gurunya. Yang ketiga, dia harus mau sholat malam gitu. Dan yang ketiga, yang keempat, dia harus mau berzikir, memberi makanan batin. Biasanya dengan berzikir ya latif atau ya ahlimul ghaibi wa syahadati atau yang lainnya atau ya batin begitu. Itu yang menggunakan teknik syarah. Ada juga yang menggunakan teknik fadilah, yaitu harus mengamalkan yasin fadilah. Ada juga yang menggunakan teknik maunah dan juga yang karomah. Semuanya ada tata caranya. Yang maunah tadi biasanya menggunakan surat al-ikhlas di riyadhohi dengan cara membaca surat al-ikhlas terus menerus, dan itu ada riyadhohnya, ada cara khususnya begitu. Nah, yang pertama ini kita nanti insyaallah sebelum menggunakan teknik mediatoran, kita menggunakan teknik isyarah dulu untuk mengetahui letak masalahnya di dalam rumah ini gitu. Kalau mediatoran itu sangat-sangat sebenarnya rawan sekali, karena di situ biasanya banyak tipu daya jin, dan itu harus benar-benar bisa membedakan dan harus benar-benar mengetahui tentang jin itu tadi gitu. Yang kedua, terawangan pun juga sangat-sangat mudah sekali terkecoh, karena terawangannya sangat berbeda tergantung dari tingkat kebersihan hatinya atau dengan raga sukma. Raga sukma ini pun juga penuh dengan resiko. Yang paling mudah itu dengan teknik isyarah atau isyarat. Yang penting menjaga hatinya selalu bersih, itu insyaallah mudah. Nah, sekarang Allahu Akbar. Di belakang tadi ada suara di belakang, dan tadi ada hempasan angin dari sana, keras sekali ke sini. Ada apa, hembusan angin yang kuat sekali dari sana. Dan ibu, mohon maaf, ibu sering merinding enggak di belakang sana? Sering merinding nggih? Sering ada suatu hal yang enggak enak gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam diri kita ini sudah ada apa namanya radarnya begitu. Kalau di dalam suatu tempat itu ada gangguannya. Contoh ketika kita masuk ke suatu tempat, merinding sini nih, merinding nih, bulu rumah berdiri. Nah, di sini ini ada portal. Di belakang kita ini ada besi, ada tulang segini disebut dengan besi kursani. Ini adalah portal. Makanya kalau seseorang biasanya mau mengisi silat hadiran atau mediatoran, ini ditekan di sininya. Ini portalnya itu. Ini adalah portalnya. Dan orang sekuat apapun biasanya kalau dipukul pas di tengkuknya ini pingsan kan gitu. Di sini adalah portal. Nah, di sana saya rasakan ada sesuatu hal yang tidak bagus begitu. Insya Allah nanti akan kita dohirkan dan akan kita munculkan. Amit Pak Lurah. Amit Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Kale masih ada apa? Eh? Apa nak kena tu? Apa nak kena? 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 Apa nak
anak saya. Ini insya Allah di atas itu ada, di sana saya lihat itu ada makhluk yang tinggi besar, seperti ada, Allahu Akbar, seperti ada gendruwonya. Rian, sing kula ceritakan ningkang niku, bisa gadah pun buat nonton. Mature dalamnya teng pring niku, teng pohon bambu ningkang niku, engkau gadah Rian mature. Allah. Demi Allah merinding saya. Jadi dulu kabarnya ada yang punya sesuatu di belakang, iya, itu ya. Ditaruh di pohon bambu itu. Tapi yang punya sudah meninggal, sudah. Langnya kuncung kok lihat. Goyang-goyang mana? Lihat kan. Angin. Tak, kita ambil, kita fokus ke sini dulu. Iya. Kita ambil di sini. Kamera tetap standby di situ. Kamera tetap standby dan tetap fokus ke saya. Allah. Sana nanti kita ambil juga, ada sesuatu di sana, nanti kita ambil di sana. Pihak keluarganya atau santri sini ada tangga gak Bu di sini Bu? Tangganya buat sini. Ya, saya pengen keluarganya sendiri yang mengambil. Jadi oh, lagi sakit. Ya, ya wes. Vertigo. Iya, yang penting. Oh, benar. Ya wes, yang penting kamera ke atas. Kamera ke atas. Iya. 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 Monggo, kamera ikut ke atas. Ayo naik, Mas siapa ini? Ya, panjenengan naik. Cepat aja. Itu aja beliau enggak pakai sarung, sampean pakai sarung nanti angal, susah katanya. Pegangin. Mereka awas dari sini paling sampean harus naik ke atas ke genteng. Ini atasnya tuh jantan loh. Lihat ada di situ ada buntelan enggak? Oh, tuh tuh diajang tuh 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 itu. Tuh di atas genteng itu, nah sana, nah itu tuh kelihatan tuh, iya kan, tuh kelihatan kan putih-putih itu, iya kelihatan kan, kelihatan gitu ya, tuh putih-putih di atas itu sapu nggih, kula ambil, ambil kan sapu, ambil kan. Bentar katanya bentar jangan ya, itu ada. Ya jangan di itu tuh. Tuh lubuk tuh. Nah dah sampai fokus ini. Ya. Iya. Ya nanti dibuka Ibu. Iya, di belakang itu sering sini, Bu. Sering di belakang itu sering ada perasaan merinding gitu ya. Kalau saya enggak pernah sih, Gus, mungkin Mae ya, Mae, karena ya. Yang tinggal di sini Mae. Enggak usah. Iya. Alura. Kita ambil yang ada di belakang. Monggo ikut ya. Duduk kita ya.
Allah. Ada daya tarik kuat banget di sana itu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimak Baibi wa ashahadati 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 ya ahlimak Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuri zati wa siri siri kisah. Tapi cahaya hijau itu bisa dicium gak? Cahaya hijau di pas di sampingnya bambu di pohon yang sebelah kanan yang ke tangan sana bisa dicium gak cahaya hijau itu? Kelihatan di kamera dicium bisa gak? Gak bisa. Jatuh di pohon jambu ini nih. Pohon jambu ini kan.
coba pelan dulu, pelan. Pelan. Ini Kang, ini Kang. Tuh, lihat sini, lihat sini. Di pohon jambu ini nancep kayak kupu-kupu nih. Kupu-kupu, kupu-kupu nih. Tuh, kupu-kupu nih. Tuh, nancep kupu-kupu nih. Tuh. Nanti dulu nih, nancep kupu-kupu. Nancep kupu-kupu tuh. Ada di belakang sini. Nancep kupu-kupu nih. Ini kupu-kupu dulu ada yang pernah punya pusaka ditempatkan di pohon bambu ini gitu. Tadi masih disemen sama jin itu masih diselimut ini. Yang jadi kupu-kupu nih. Sini nih. Kayak kupu-kupu. Bismillah. Mas sayang, sayangnya pemilik rumah ini enggak kuat. Qul Allahu Ahad, Allah Samad, Lam Yalid Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Qul Allahu Ahad, Allah Samad, Lam Yalid Walam Yulad. Allahu Akbar. Insyaallah. Anginnya kencang gitu. Kata kan. Kata orang anginnya Allah. Allahu Akbar. Ternyata dia ngawasin kuntilanak di ujung kan ini. Berdiri kan itu. Dia berdiri di sana. Di sana itu. Nah, tapi yang goyang-goyang pun itu. Ayo kita ke tangan dulu. Coba. Ada cahaya lagi di sana ya? Sana belah sana. Sana ada cahaya hijau di sana. Bisa dicium nggak? Kilo, kilo, kilo itu. Tuh di bawahnya tuh di pian di tengah, di tengah-tengah, bukan ke atas tengah. Pohon bambu. Ini. Pajangan. Ini ceritanya, mohon maaf di belakang rumah ini dulu rumahnya dukun. Bukan dukun Pak, ini bukan yang dukun. Yang punya tanahnya ini rumahnya di perempatan jalan. Bukan dukun sih, bukan. Cuma ya kalau ada orang sakit gigi dia pegang gitu bisa sembuh. Sembuh gitu ya. Ini kayak gini nih, nancep kayak kupu-kupu. Sini tadi. Ini emang dari tanahnya sendiri, emang sini ada kerajaan jinnya. Di bambu itu lihat ya. Tuh, muasi berontak coba ke sana. Kembalinya ke sana tuh. Oh, ini ada cahaya ya, Dan. Tuh. Masyaallah. Tuh. Allahu Akbar. Dicium coba dicium. Terang enggak? Nah, itu. Masyaallah. Tuh, anginnya kenceng. Sana ada makhluk yang lagi nongkrong tinggi besar loh. Sana. Ini kan ini ada makhluk ini lihat enggak sini. Ini. Lihat ini, Bapak ini. Ada di kelas loh. Di kamarnya enggak kelihatan ya. Coba. Kita masuk ke kamar. Tep. Kelihatan jelas ya Kang? Kelihatan ya?
buat malat perempuan. Assalamualaikum. Oke, selamat masak ya. Assalamualaikum. Oke. Ini juga sakit. Oke. Semua satu rumah sakit. Iya, ini. Vertigo. Iya, amit ge. Jadi ini Masya Allah, Allahu Akbar. Satu rumah ini sakit ya. Bapak sakit. Ibu sakit, anaknya. Ini sakit. Oke, nyuwun teng Gusti Allah nggih. Sebab kita ini semuanya sama hamba. Panjenengan hamba Allah, saya hamba Allah. Ya hamba itu enggak mungkin bisa ngatur Tuhan. Dalang ya dalang. Wayang ya wayang, kita sebagai wayang ya manut aturnya dalang mawon. Yang penting hati kita selalu bersyukur kepada Allah dan jadikan sabar sebagai dan sholat sebagai kekuatan kita yang paling besar, ya. Niki angsal kula mlebet teng dalem. Monggo, nggih. Ini Pak Lurah ikut dulu, kita bersihkan dulu kalau memang ada gangguannya. Mohon maaf, nggih. Nah, Masya Allah. Ini ada sumur ya. Okay. Iya, memang kalau kita pahami Pak Lurah, sumur di dalam rumah dalam posisi terbuka itu memang mengandung energi yang sangat panas, mengandung energi yang buruk. Apalagi kalau sampai di kamar mandi. Sumur yang terbuka seperti ini itu harusnya di tempat yang terbuka, bukan yang di dalam rumah begitu. Sama seperti kita kemarin waktu di kamar mandi itu, yang pembersihan kemarin di mana itu? Di Galek. Ya, itu juga satu keluarga punya sakit, was-was, lalu ada yang ngetuk pintu dan lain sebagainya itu. Neni juga seperti itu. Coba ke sini, Kang. Iya. Ini ada hal-hal yang harus kita bersihkan juga, Mbak Lurah. Ini terasa panas ini. Di sini ada penunggunya ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syahidina Muhammadin nuri jati wa sirri. Allah.
Nanti masuk sumur. Assalamualaikum. 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 Salam. Dia tempat tinggal di mana? Sumur itu atau di belakang? Ya. Kamu yang tempat tinggal di mana? Saya menempatkan tinggal di rumah ini. Di rumah ini sebelah mana kamu? Di belakang. Di belakang di sumur itu. Iya. Yeah. Sudah lama. Sudah lama. Sudah lama kamu di sini. Terus kamu ngapain di belakang? Ini tempat tinggal kami. Ini tempat tinggal manusia, bukan tempat tinggal kamu. Tempat tinggal kamu itu bukan di sini. Ini tempatnya rumahnya manusia. Di sini banyak, bukan cuma satu. Banyak bangsa-bangsa lain menempatkan rumah ini. Kenapa dia kok suka di tempat rumah ini? Iya, karena tempat ini salah satu yang disukai makhluk dari bangsa kami. Iya, maksudnya kenapa suka di tempat ini? Iya, memang dari dulu kami ditempatkan di sini. Ditempatkan di sini? Iya. Siapa yang menempatkan kamu di sini? Dari belakang. Terus kami dipindahkan di sini. Dari sana dipindahkan di sini. Iya. Yeah. Kok sampai masuk di rumah ini loh? Iya. Yeah. Saya yang bikin keluarga ini berantakan. Sakit. Saya yang bikin sakit cuma keluarga ini. Salahnya apa kalau kamu bikin sakit? Salahnya apa kamu bikin sakit itu? Jangan bikin saya marah. Sebaiknya pergi dari pergi, rumah pergi. Ini. Kamu yang pergi, bukan tempat kamu di sini kok. Yang pergi itu kamu, bukan saya, bukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Marah kamu? Ayo kamu yang pergi. Kalian yang pergi. Kamu yang pergi, bukan tempat kamu. Kamu yang pergi. Itu siapa itu? Ayo masuk sana coba. Masuk sana. Siapa itu? Itu bangsa kami yang menempatkan rumah ini. Itu bangsa kamu juga. Ya. Yang tempat di sini. Ini. Assalamualaikum. Ah, siapa kalian? Untuk apa kalian kemarin musik ketenangan kami di sini? Tenangan ketenangan. Ini wilayahku. Bumi itu ya, kalian kesini siapapun menarik bendaku tanpa izinku. Benda apa? Itu yang kalian tarik di belakang. Itu milik kamu. Iya. Aku penunggu bambu di belakang itu. Enggak penunggu toh. Di sana tempat orang meminta. Minta. Tempat orang minta apa? Memikat. Minta orang memikat. Iya. Memikat lawan jenis. Di sana tempatnya. Iya, di bambu itu. Terus untuk kamu memikat. Kamu dari mana hasilnya? Aku memang sudah lama di sana. Di bambu itu. Karena manusia yang bodoh, aku menguasai mereka. Mereka meminta kepadaku untuk memikat dan lain-lain. Enggak, terus ada apa hubungannya dengan bapak ibu yang sakit di rumah ini? Saya. Di sini wilayah kami. Mereka tidak pantas tinggal di sini. Tidak pantas bagaimana? Wong di tempatnya manusia kok. Kami lebih berkuasa di sini. Ya berkuasa ya manusia. Bumi ini diciptakan untuk manusia. Mereka tidak bisa mengalahkan kami. Tidak bisa gimana? Sudah pergi kamu sama. Dulu mereka meminta kepada saya. Minta apa? Aku juga minta togel. Aku juga mau minta minta pemikat. Togel. Bahkan celana dalamnya digantungkan di sana. Celana dalam saya taruh sana gimana? Saya juga mau dong. Biar banyak yang di sana serana. Untuk memikat, aku yang mengabulkan. Begono. Iya. Bebis, bawa celana dalam buat sana. Begono. Nah, ini kalau dilihat Pak Lurah, ini sebenarnya bangsa jin dari golongan Abdul Jumud ini. Benar. Iya, ini nanti santai. Kembalikan tempatku itu. Iya, nanti saya kembalikan, santai-santai. Ini ciri khasnya telinganya lancip, ya. Telinganya lancip. Enggak usah kamu sebut. Iya.
Ciri khasnya dari bangsa jin ini, dia telinganya lancip. Ini jin ini paling dekat sekali, saling sering sekali ber... Kamu hampir saja muntah darah aku serang. Jadi kamu nyerang saya. Iya. Nanti yang nyerang kamu. Tadi kan kita rebut-rebutan ya, tarik-tarikan ya kan. Buktinya buktinya juga ketarik gitu loh. Kenapa saya ambil? Saya tuh enggak niat mengambil karena kamu di sana gangguin orang gitu loh. Kamu kan tempatnya di sana, terus kenapa kamu sering main ke sini? Mereka tidak pantas di sini. Yang enggak pantas itu bukannya kamu. Mesti mereka ambil, mereka pergi dari sini. Iya. Kamu kan punya kerajaan sendiri di sana nih. Terus kenapa kamu harus masuk ke rumah ini terus ganggu pemilik rumah ini? Gitu loh maksud saya. Aku kenapa? Tidak senang sama manusia. Ya, kamu kan punya tempat sendiri gitu loh. Kalau kamu nggak ganggu manusia, saya pun juga nggak akan ganggu kamu gitu loh. Kalau kamu gangguin manusia ya juga saya gangguin kamu gitu. Ini jin ini memang lumayan lumayan punya beberapa kesaktian sih. Jadi mungkin sombongnya di situ makhluk ini. Jadi aku sudah bertapa ribuan tahun. Oh, ribuan tahun sakti kamu ya, hebat kamu ya. Kamu saja tepar. Tepar saya ya. Gitu. Tapi kok buktinya saya masih santai sekarang. Ya, dengan izin iya, dengan izin Allah. Allah yang melindungi saya. Allah yang melindungi saya. Gitu loh. Iya, saya semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Terus sekarang kalau saya minta kamu untuk jangan ganggu keluarga ini, kamu di sana saja. Di kerajaan kerajaan kamu saja sana, jangan ganggu di rumah orang ini. Aku senang mengusik manusia. Kamu senang mengusik manusia. Karena mereka sudah lama tidak meminta kepadaku. Aku mengganggu. Kamu tuh kesepian. Sekarang semuanya udah tahu kalau kamu tuh jin sebenarnya enggak punya kemampuan apa-apa. Jin itu makhluk yang lemah, kamu itu makhluk yang lemah. Gitu loh. Biar mereka menyembah saya. Entah kamu dapat apa? Dapat apa gitu. Jangan merasa bangga. Terus kenapa? Jangan merasa berkuasa. Berkuasa. Hebat kamu ya. Sekarang kalau kamu hebat, kalau kamu bisa nyentuh diri aku aja, kamu bisa nyentuh diri saya, Kak, saya nanti akan pulang. Sepele saja. Minggir lah. Nah. Minggir kamu. Iya. Jadi contoh saya. Ya, dua-duanya serang. Keluarin semua ilmu kamu yang kamu udah bertapa ribuan tahun itu. Saya tak cukup pakai asma Allah saja, nggak perlu pakai ilmu macam-macam. Ya, keluarin cuma ilmu kamu. Aku tak pakai asma Allah saja. Saya cukup pakai asma Allah saja. Ya. Pakai semua ilmu kamu. Pakai semua ilmu kamu. Ya, hendak penasaran. Allah. Pakai pusaka gaib. Punya pusaka gaib. Punya senjata tangkas. Ambil senjata kamu. Pak, ambil semua senjata kamu yang paling sakit. Hilangkan cahaya yang melindungi kamu. Saya tidak punya cahaya. Cahaya milik Allah. Jatullah. Semuanya milik Allah. Hilangkan cahaya. Saya tidak bisa menghilangkan cahaya. Saya tidak punya cahaya. Cahaya itu datangnya dari Allah, kepunyaan Allah. Gimana saya menghilangkan itu? Kalau kamu mampu, hilangkan kamu. Hilangkan. Kamu hilangkan kalau kamu mampu. Aku merasa panas. Ya kalau kamu mampu, ya ayo. Kamu hilangkan kalau kamu mampu. Tidak mampu, giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu Akbar. Ya Allah, ikat kedua makhluk ini dalam tembok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyaallah. Hebat kamu. Hebat. Ayo kalau hebat. Kamu curang.
ilmunya. Ayo. Ayo kalau hebat, coba kamu lepaskan ikatan itu kalau kamu hebat. Lepaskan. Kok lepaskan? Jika kamu lepaskan diri, katamu kamu hebat. Saya menyampaikan sesuatu yang ada di rumah ini. Oh, apa? Alah, kamu ngomong aja paling cuma mau fitnah sana sini kamu. Kalau kamu mau nolong, kenapa nggak dari dulu? Kenapa harus saya ikat dulu baru mau ngomong? Nggak butuh kamu, saya nggak butuh pertolongan kamu. Nggak butuh pertolongan kamu, janji. Lepaskan. Kamu lepaskan sendiri kalau kamu bisa. Ikatan ini kuat. Kamu lepaskan sendiri kalau kamu bisa. Kalau kamu bisa lepaskan sendiri. Sudah, aku tidak perlu berusaha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Potong kedua kakinya. Allah Akbar. Potong kakinya. Allah. Kakinya ambil aja. Kalau kan kalau kayak gitu belum ngapain. Siapa sebenarnya? Kenapa kamu mampu mengalahkan kami? Selama ya, tadi, ini tadi kan kamu bilang kamu gak ada yang bisa ngalahin kamu. Selama ini tidak ada manusia yang bisa mengalahkan saya. Tadi kan kamu udah bilang kamu gak ada yang bisa ngalahin. Tadi kan kamu bilang kamu udah bisa neparin saya. Kamu bisa neparin saya, tapi kamu gak akan bisa neparin kekuatan Allah. Itu sebelum kamu ada cahaya. Ya, semuanya kamu datangnya pertolongan dari Allah. Semua pertolongan dari Allah. Kenapa ngerum-ngerum? Apa itu Allah? Allah tuh yang menciptakan kamu dan saya, itu loh. Sekarang mana kekuatan kamu yang kamu bangga-banggakan itu? Saya aku cukup yang menciptakan semua diriku sendiri. Kamu itu ada karena diadakan. Kamu itu ada karena diadakan itu. Mau ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang dimata ilah ilallah. Hilangkan semua ilmu yang dimiliki oleh jin ini. Lemas sudah, tidak ada kekuatannya lagi. Sekarang mau apa kamu? Mau apa lagi kamu sekarang? Aku sudah lama bertapa. Ini kekuatanku hilang. Jadi tukang nyangkol aja sekarang, ya? Kalau siapa kamu? Ya bukan siapa-siapa. Ya bukan siapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tunjuk makhluk itu. Allah. Ampun. Minta ampun jangan sama saya. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Jangan minta ampun sama saya. Kamu menghadirkan raja saya. Jangan minta ampun sama saya. Minta ampun sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya sekarang kamu. Ikut saya kamu. Saya ikat kamu. Iya. Nci. Bapak Ibu. Insyaallah lanjut sini. Iya. Saya minta kunir. Iya. Iya, sakit perutnya. Oke. Ini lo di sekitar ini. Yang ini. Ini sudah. Ini sing ngene sing. Sama itu yang di atas itu dicopot itu nanti. Bahas ini minyaknya juga itu. Iya, kita rukyah dulu. Jadi memang gangguan yang di sini ada beberapa hal. Yang terpenting sampean berpasrah diri kepada Allah, ya. Berpasrah diri kepada Allah, hatinya yang tenang, pikirannya yang senang, ya Bu. Kita di sini hanya berdoa kepada Allah dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Saya tidak bisa menyembuhkan panjenengan, tapi Allah yang bisa. Tentunya yang terpenting kita kembali ke hita bahwa
yakin bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat begitu. Jadi kita pun nanti juga memohon kepada Allah dengan wasilah salawat, dan nanti ada beberapa ayat Allah yang kita gunakan, kita bacakan untuk meminta kepada Allah, ya Bu ya. Dan selain itu kita gunakan kunir dan degan, ya, karena gangguannya ini juga salah satunya diakibatkan oleh ketempelan. Jadi penyakit non medis itu ada tiga. Yang pertama karena ain itu penyakit yang diakibatkan oleh pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Tanda-tandanya penyakit, kalau terkena penyakit ain itu di bagian muka, biasanya di leher ada benjolan disebut dengan getah bening, ada benjolan di mata, sering pusing, was-was, itu karena ain. Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah, makanya jangan senang dipuji. Makanya kalau seseorang senang dipuji dengan tidak menyertakan asma Allah, bisa terkena penyakit ain. Dan ini paling banyak sekali menimpa orang-orang di akhir zaman seperti ini. Yang mengatakan adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang sekarang ini kan senang selfie, foto, ya kan, cepret. Ain dipuji orang. Padahal dipuji orang dengan tidak menyertakan asma Allah bisa menyebabkan ain. Dan cara mengobati ain dengan cara mengambil air wudhu orang yang menyebabkan ain tadi, dibacakan surat Al-Fatihah, Ilah Falak Anak, dibuat mandi. Yang kedua, penyakit karena ketempelan. Penyakit ketempelan ini bisa karena tempat, bisa karena nasab, bisa juga karena maksiat. Kalau karena nasab, biasanya menurun dari orang tua ke anak. Contoh, orang tuanya punya penyakit gila, itu bisa menurun ke anak. Orang tuanya punya penyakit darah tinggi, gula darah, itu bisa menurun ke anak. Itu harus diputuskan begitu. Bisa juga karena tempat dan juga bisa karena maksiat itu. Yang ketiga karena sihir. Nah, ini salah satunya ketempelannya dari jin yang berada di awang-awang. Sebab itu nanti obatnya degan kelapa, nanti kita kasih madu sama kunir. Kenapa kunir? Karena memang ada juga gangguan pada tempat, pada tanah. Pada obatnya juga yang dari tanah, yaitu kunir. Nanti degannya dibakar, diminumkan panjenengan berdua. Terus setelah nanti dibacakan asma Allah. Yang kedua nanti ada ditekan titik kahilnya. Titik kahil itu tiga titik dari titik bekam. Itu nanti ditekan. Sekarang itu dilakukan dulu ya santri. Monggo dilakukan. Dan saya juga minta untuk panjenengan nanti ikut ruqyah di padepokan. Ya kalau bisa nanti 7 kali. Kalau tidak bisa yang penting nanti disambungkan doanya dengan saya ketika ruqyah itu, dengan ikuti terus nanti airnya diminum ya. Yang penting ketika ruqyah itu yang pertama baca bismillah, yang kedua baca alhamdulillah, yang ketiga baca sholawat, yang paling bagus sholawat Ibrahim atau sholawat Nurijat. Ini doanya tutup dengan inam amruh, nanti sedekan airnya setiap pagi itu nanti ikut nge, nanti diulang sampai 7 kali, gratis kok nge. Nah sekarang dilakukan santri, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diajani juga rumahnya 4 penjuru, nanti disirami dengan daun bidara ya. Bismillah. Ini parut ya. Baca selawat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim.